Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di channel ini, Sunbury Tarot. Apa khabar semua? Semoga sihat selalu ya. Okey, di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan bisikan cintamu untuk kamu yang berzodiak Taurus ya. Baiklah, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe supaya kita akan selalu terhubung ya. Kita akan mulakan, kita semak dulu energi kamu. Energi hubungan kamu dengan dia pada saat ini ya. Okey, kita semak dulu ya. Energi hubungan kamu dengan dia pada saat ini. Okey, perlu saya terapkan ya. Ini adalah bacaan umum ya, di mana ia akan menarik energi ramai orang ya. Ia mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Diminta disesuaikan dengan kondisi kamu masing-masing. Okey, bacaan hari ini juga bersifat timeless ya. Baik teman-teman, cuba fokuskan kepada seseorang ya. Fokuskan kepada seseorang yang kamu fikirkan pada masa ini. Kita akan check energi hubungan kamu dan dia. Apakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini? Ya, kita akan semak ya. Apakah kondisi hubungan kamu dan dia pada saat ini? Saya akan buka lagi ya. Ada 10 of pentacles. Okey, buat masa ini ya. Energi kuat di sini ya ialah Virgo. Kita ada Aries ya. Apakah kondisi kamu pada saat ini, Taurus? Okey, saya perlukan satu kad lagi ya. Okey, kita ada King of Wands ya. Okey. Energi terkuat di sini
adalah Aries dan Taurus ya. Aries dan Virgo ya. Okey. Okey, kita akan lihat ya energi kamu. Bottom of the deck ada the Sun. Okey, kita lihat dulu energi kamu di sini ya. Saya lihat ada beberapa di antara kamu ya yang mempunyai hubungan LDR, ya, long distance relationship, beberapa sahaja bukan semua ya. Kamu seolah-olah ya sedang menarik diri ya dalam hubungan ini ya pada masa ini ya. Kamu sedang menarik diri. Kamu dalam dalam perenungan ya terhadap hubungan kamu dengan seseorang yang kamu fikirkan di sini ya. Mungkin ada masalah dalam hubungan ini ya. Saya juga melihat ada energi cinta yang bersegi-segi di sini ya. Mungkin ada cinta segitiga di sini. Ataupun ada beberapa di antara kamu yang sudah memiliki pasangan ya. Ataupun sudah berumah tangga ya. Bukan semua. Ada beberapa yang sudah memiliki pasangan. Ya, cinta bersegi-segi. Long distance relationship ya. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu ya. Juga ada yang single di sini ya. Tapi buat masa ini kamu dalam keadaan perenungan ya. Kamu menarik diri ya. Saya juga lihat ada beberapa yang tidak berkomunikasi ya. Mungkin komunikasinya tergendala ya di sini. Antara kamu dengan pasangan kamu. Sama ada kurang perbualan ya. Kurang kontak melalui WhatsApp, teks ataupun panggilan telefon. Ataupun tidak ada pertemuan langsung ya. Energi yang saya tarik dari sini ya. Kamu dalam keadaan kehancuran ya. Kesedihan ya. Ada sesuatu yang mengganggu fikiran kamu ya teman-teman. Kamu menarik diri ya daripada hubungan ini. Kamu merasa lelah, merasa penat ya, merasa sangat letih dalam hubungan ini ya. Sesuatu yang melelahkan ya. Pada waktu yang sama, kamu juga ada beberapa di antara kamu yang memendam perasaan kamu di sini. Seolah-olah kamu tidak jujur ya dengan perasaan kamu pada pasangan kamu ataupun seseorang yang kamu fikirkan. Seolah kamu tak nak dia tahu ya yang kamu mempunyai perasaan yang special pada dia ya. Tapi setiap kehancuran yang berlaku pada kita ya, kad tower ini ya menandakan menunjukkan kehancuran ya. Tapi dia juga ada sisi positif ya daripada kad ni ya. Setiap yang bila alam semesta ya merobohkan asas ataupun fondasi kita di sini ya, ia adalah disebabkan sebab dia akan membina kita semula ya. Kita akan bangkit semula ya. So akan ada sisi kebangkitan ya daripada kamu ya. Kamu adalah seorang yang sangat berdikari di sini. Ya, kamu suka menyendiri ya, teman-teman. Energi yang ditarik di sini kamu adalah seorang yang sangat berdikari ya. Kamu suka me time ya. Kamu sangat suka bersendiri di sini. Kamu seorang yang sangat bijaksana ya. Kamu selalu memikirkan sesuatu dengan sedalam-dalamnya ya. Di sini kamu dalam keadaan kebingungan. Kamu tak tahu apa yang perlu kamu buat dalam hubungan ini ya. Memang ada dari sisi yang lain keinginan kamu untuk membina sebuah keluarga bahagia ya, mempunyai masa depan yang cerah dengan seseorang yang kamu fikirkan di sini ya. Tapi kamu tidak tahu ya apa yang perlu kamu lakukan pada saat ini ya. Ada satu kehancuran dalam hati kamu ya. Kamu seorang yang sangat bersemangat ya, teman-teman. Sangat bersemangat ya. Dari sisi yang lain kamu juga mempunyai sedikit panas baran ya. Sedikit panas baran ya, pelupa ya. Kamu menarik diri di sini ya, menarik diri daripada hubungan ini. Kita akan lihat dengan lebih lebih jelas lagi ya. Okey, apakah energi seseorang yang kamu fikirkan di sini? Kita akan lihat dah. Apakah energi seseorang yang kamu fikirkan di sini? Dan apakah bisikan cinta dia ke kamu, Taurus? Suara hati dia yang tidak pernah kamu dengarkan, ya. Kita lihat ya. Apa yang ingin dia ungkapkan pada kamu? Mungkin sebab ada kurang komunikasi di sini, ya. Seseorang yang kamu fikirkan di sini, Taurus tak dapat ya. Dia tak dapat untuk bagi tahu ya. Okey, kad yang terbuka di sini saya akan ambil ya. Yang terbuka di sini ialah Nine of Wands ya. Kita ada Nine of Wands. Energy element api ya kuat di sini. Aries, Leo, Sagittarius ya. Kita ada Four of Pentacles. Element tanah juga ada ya. Capricorn, Taurus, Virgo, ya. Nine of Sword, ya. Juga ada elemen udara di sini, ya. Aquarius, Gemini, Libra, ya. Kita ada card The Fool. Okay, saya akan buka lagi. Okay,
kita akan lihat lebih jauh ya, apa yang merunsingkan kamu ya. So kita lihat dari sisi yang lain ya, dari pihak dia pula. Dan dia dalam hubungan ini ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, hubungan ini ada banyak rintangan dan halangannya ya, yang membuatkan kamu sendiri dalam keadaan kehancuran ya, teman-teman. Kamu sendiri dalam banyak pemikiran sekarang ni ya. Kamu menarik diri ya dalam perenungan ya, the hermit. Dia juga begitu ya. Banyak di fikiran dia, dia kelelahan ya pada masa ini dan cuba bertahan dalam hubungan ini ya, walaupun dalam keadaan kelelahan. Kita boleh lihat di sini ya, seseorang yang melihat kepada Nine of Wands dan muka dia, raut wajah dia sangat sedih ya. Ada seorang gadis di sini ya, dalam kesedihan ya, dan tidak boleh tidur malam ya, tak dapat tidur malam. Banyak yang difikirkan di sini ya, seseorang yang kamu fikirkan ya. Buat masa ini ya, dia juga memikirkan kerjaya dia ya, Four of Pentacles ya. Dia memegang erat ya pada hubungan ini ya. Dia seorang yang sangat cemburu ya, posesif ya. Dia cuba menahan diri dia ya. Dan dia sangat takut kehilangan kamu di sini ya. Daripada energi yang dapat saya rasakan, dia sangat takut ya. Teman-teman, dia sangat takut sehingga dia tidak dapat tidur malam ya. Dia sangat takut untuk kehilangan kamu di sini ya, Taurus. Ada kebimbangan ya dalam diri dia. Okey, kita akan lihat lagi ya. Okey, dia juga seorang yang sangat suka kebebasan dia ya. Dia sangat sukakan kebebasan dia. Dia juga ada sedikit ketakutan untuk berkomitmen ya di sini ya. Dia juga ada sedikit dari sisi lain dia juga ada sedikit keanak-anakan ya, yang mungkin akan membuatkan kamu rasa sangat lelah dalam hubungan ini ya. Dia ada perangai keanak-anakan di sini ya. Kurang matang ya. Tapi dari sisi yang lain, dia ingin memulakan sesuatu yang baru dalam hubungan ini ya. Dari apa yang saya lihat di sini, mungkin ada perbezaan di antara kamu dengan dia ya. Perbezaan status ya. Perbezaan agama, kepercayaan ya. Ada perbezaan di sini yang membuatkan dia menarik diri juga ya. Dan dia menumpukan perhatian dia pada kerjaya dia ya. Tapi pada masa yang sama, dia juga amat takut dia kehilangan kamu di sini ya, Taurus. Okay, kita akan lihat ya. Dia banyak mengenang memori bersama kamu ya. Ataupun dari sisi yang lain, ada juga memori ataupun sesuatu yang diingatkan dari masa lampau ya. Dari sisi yang lain, dia juga amat merindukan ya saat-saat yang dia luangkan bersama kamu ya, Taurus. Mungkin kamu dengan dia dah lama tak berjumpa ya, ataupun komunikasinya juga dah berkurangan ya. Dia sangat merindukan kamu di sini ya. Dia mengingati ya masa-masa indah bersama kamu di sini ya. Wow, di sini kita ada Ace of Cups ya. Dari saya lihat dari energi sini ya, dia sangat menyayangi kamu ya. Cinta yang tanpa batasan ya. Ace of Cups ni ya, Cups ni adalah simbol emosi ya, dari segi emosi dia ya. Air ni akan sentiasa mengalir ya, tanpa henti. Ini menunjukkan tanda cinta dia, kesayangan dia pada kamu yang sangat-sangat mendalam ya. Cinta yang sangat mendalam terhadap kamu ya, Taurus. Okey, kita akan lihat ya. Di sini kita ada the devil ya.
saling ada kemelekatan antara kamu dengan dia, ini juga mungkin merupakan hubungan toksik ya. Saling tergantungan antara satu sama lain ya. Kalau kamu ada kurang komunikasi di sini ataupun jarang berjumpa ya, kurang panggilan telefon ya, kamu tak WhatsApp dia, kurang kontak melalui media sosial, tapi dia kontak kamu ya melalui batin ya, ada koneksi batin di sini yang sangat kuat. Dia mungkin mengikat kamu dalam bentuk doa ya, Taurus. Okay, di sini juga kita ada card the star ya, card the star yang melambangkan yang masih mengharap ya. Ada harapan dalam hubungan ini ya. Saat ini kamu dan dia sedang berada dalam fasa healing ya, untuk ataupun fasa penyembuhan ya. Masing-masing ingin menyembuhkan ya perasaan ataupun kelukaan yang kamu dengan dia hadapi ya. Masing-masing lelah dalam hubungan ini ya. Dia lelah sehingga tidak dapat tidur malam ya. Kamu pula di sisi lain dalam kehancuran ya. So ada penyembuhan ya. Akan ada bimbingan ataupun bantuan daripada Tuhan dan alam semesta ya. Wow, di sini kita ada the moon ya. Bottom of the deck ya. Ada the devil ya. The star dan the moon ya. Ada kerinduan yang sangat kuat dari dia di sini ya untuk kamu, Taurus. Dia seolah-olah menyembunyikan ya, menutupi perasaan dia ataupun ada sesuatu yang ditutupi di sini ya, yang ataupun kesukaran ataupun rintangan yang dia lalui buat masa ini ya, yang dia tak dapat ya nak openly ya nak bagi tahu kamu ya, sesuatu yang dia tutupi di sini ya. Ada kerinduan ya. Kerinduan sangat dalam terhadap kamu ya, Taurus. Ada masalah hati yang tak dapat diungkapkan pada kamu ya. Tapi dia sangat mencintai kamu ya, sehingga dia tidak dapat tidur malam ya. Dari sisi yang lain ya, The Fool juga melambangkan seseorang yang mencintai kamu dengan setulus-tulusnya ya. Ada cinta murni, cinta yang tulus di sini ya, untuk kamu, Taurus. Cinta yang tidak ada batasannya ya, cinta yang sangat mendalam. Walaupun ada halangan, walaupun dia kelelahan ya. Dia sangat takut kehilangan kamu di sini, Taurus. Sangat takut untuk kehilangan kamu ya. Dan kamu pula dalam perenungan sama ada untuk meneruskan hubungan ini, kamu lelah juga ya. Kamu inginkan sebuah keluarga yang bahagia di masa depan, kamu lelah ya dengan semua ini. Tapi dia sangat takut untuk kamu move on ya, dia takut kalau kamu move on dari dia. Dia sangat ingin ya menggenggam kamu sekuat-kuatnya. Dan tidak ingin kamu move on dari dia ya. Okey, kita lihat ya. Kita lihat apakah bisikan cinta dia untuk kamu ya. Bisikan hati ya, sesuatu yang tak dapat diungkapkan kepada kamu di sini ya, Taurus. Kita akan lihat lagi. Saya akan buka beberapa kad untuk melihat apakah bisikan cinta dia ya untuk kamu ya, Taurus hari ini. Bacaan ini adalah timeless ya, teman-teman. Bila saja kamu mengklik video ini ya, kalau asalkan bacaan ini ya resonate dengan hati kamu ya. Maknanya bacaan ini adalah untuk kamu ya. Kalau dia tidak resonate, jangan dipaksakan ya, teman-teman. Ambilkan yang positif ya. Dan ambil yang negatif sebagai sebuah pembelajaran ya. Kita lihat ya, apakah suara hati dia ya pada kamu di sini. Saya akan buka beberapa kad ya. I know that I crossed the line with you. Mungkin juga ada salah faham ya di sini ya, yang menyebabkan hubungan ini dalam kelelahan ya. Okey, di sini dia menyatakan dia sedar ya yang dia telah melampaui batas ya dalam sesuatu hal dengan kamu di sini ya. Mungkin dia telah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan kamu ya. I know that I crossed the line with you ya. Mungkin ada sesuatu yang secara tidak sengaja ya, yang bukan sengaja dia ingin lakukan di sini ya. Sebab The Fool juga ya menunjukkan sifat seorang yang keanak-anakan ya. Dia tidak sedar ya kalau dia ada buat kesalahan pada kamu. Dia tidak sedar dia buat kesalahan itu ya. So di sini dia menyatakan secara tidak langsung ya, ataupun ada energi yang merasa ingin meminta maaf ya. I know ya. I know I crossed the line with you. Ya. So dia sedar kesilapan dia dengan di sini dengan kamu ya. Ini sesuatu yang ingin dibisikkan dengan kamu ya. Taurus, kita lihat lagi. I love you unconditionally. Wah, ini adalah bisikan cinta dia ke kamu ya, Taurus. Dia mencintai kamu tanpa syarat ya. Dia tidak meletakkan syarat apa-apa pun ya. Dia mencintai kamu tanpa meletakkan sebarang syarat ya. Cinta ini seperti saya katakan tadi ya, cinta yang sangat tulus dan sangat murni ya.
dia tidak akan sedar ya jika dia secara tak sengaja ya melukai hati kamu ya. Taurus, okey, kita akan buka lagi kad di sini ya. Kita lihat bisikan cinta dia ke kamu ya. I wish I had treated you better ya. So seperti saya katakan tadi ya, saya dapat rasakan seolah-olah ada energi dia ingin meminta maaf ya. Yang pertama dia kata ya, I know that I crossed the line with you. Dan sekarang dia menyatakan I wish I had treated you better. Alangkah baiknya ya kalau saya telah melayani kamu dengan lebih baik ya daripada sekarang. Mungkin dia menyesali ya. Taurus, dia menyesali ya tindakan dia. Saya harap kelihatan ya teman-teman. Okay, saya akan buka lagi di sini. Kita akan lihat lagi ya. I hope ya, betul apa yang saya katakan tadi ya. I hope that you can forgive me one day ya. Saya berharap ya dapat menerima kemaafan ya daripada kamu ya suatu hari nanti ya. Ada energi kesedihan ya, bisikan hati cinta dia ke kamu ya. Ada energi kesedihan di sini ya. Seseorang yang kamu fokuskan ya Taurus. Saya akan buka lagi. Saya akan buka dua kad lagi untuk kamu ya Taurus. Kita lihat apakah bisikan cinta dia. Sesuatu yang ingin diungkapkan ya kepada kamu. I look for you everywhere. Saya mencari-cari kamu ya di merata-rata tempat ya. Mungkin kamu dengan dia ya tidak berjumpa ya buat suatu masa ya sekarang ya, mungkin terhenti ya. Perjumpaan yang terhenti ataupun tidak berjumpa, komunikasi yang berkurangan ya. I look for you everywhere. Ada energi kerinduan ya seperti saya katakan tadi ya dari sini ya. The moon ya, kerinduan yang sangat dalam ya terhadap kamu ya. Dia sangat merindukan kamu di sini ya. Okay, kita akan lihat lagi. Perhubungan kamu dengan dia di sini ya. Kalau kamu bersabar ya, akan ke tahap yang lebih baik ya, teman-teman, akan ke tahap pertunangan ya. Sebab kamu dengan dia dekat sini ya, saling ada codependency ya. Saling ketergantungan di sini ya. Sangat merindukan satu sama lain dan juga ada passion ya, kegairahan yang sangat kuat ya, ketertarikan yang sangat kuat antara kamu dengan dia. Okey, kita akan lihat lagi bisikan cinta dia ke kamu. You don't know how hard it was to let you go ya. Kamu tak dapat membayangkan ya betapa sukarnya untuk diriku ya melepaskan kamu ya. Okey, ini adalah bisikan ya. Bisikan daripada hati dia untuk kamu di sini ya. Taurus, kita lihat ya. Bottom of the deck, I lost myself for a little while ya. Dia kehilangan diri dia ya. Dia kehilangan diri dia apabila tidak ada kamu di samping dia ya. Dia seolah-olah terasa kehilangan kamu ya di diri dia ya. Ada energi kesedihan di sini ya. Dia sangat merindukan kamu ya Taurus. So dia juga tidak mahu kehilangan kamu di sini ya. Sangat takut untuk kehilangan kamu di sini ya. Kamu sesuaikan ya dengan kondisi perhubungan kamu dengan dia di sini ya. Kita ambil yang mana yang positif ya, bacaan positif di sini ya. Okay, saya akan buka lagi ya. Apakah bisikan cinta dia untuk kamu di sini ya Taurus? Kita akan lihat lagi. Dua kad yang terbuka di sini saya akan buka. You are heaven sent ya. Wow. Kamu dihantar ya dari syurga ya. Wow, ini adalah sangat romantis ya di sini ya. Okay, bottom of the deck ya. I can't get you out of my mind ya. Saya tidak dapat mengeluarkan kamu ya daripada fikiran saya. Takkan terhenti berfikir mengenai kamu ya. Sama dengan
berlandaskan kepada energi yang tertarik di sini ya. Asalkan jalan cerita ini resonate dengan kamu, maknanya bacaan ini adalah untuk kamu ya. Kita ambil mana yang manfaat ya. Okey, dan kita jadikan yang negatif sebagai sebuah pembelajaran, okey. Saya berharap teman-teman semua telah terhibur ya dengan bacaan kad hari ini, dan saya meminta maaf sekiranya ada tersalah kata atau sesuatu yang menyinggung perasaan kamu di sini ya. Okey, di akhir kata salam mesra dari saya. Kita berjumpa lagi ya. See you guys in my next video. Bye.